Ya, yang kedua yang dikaitkan vaksin Nusantara, ya kami tidak bisa menjawab ya. Jawaban kami adalah sebagaimana hasil dari penilaian Badan POM terkait dengan fase pertama dari uji klinik dari vaksin Dedetric atau Nusantara ini adalah belum bisa dilanjutkan ke fase kedua. Sudah clear kan itu? Ya, karena ada temuan-temuan, ada apa namanya correction action, preventive action. Jadi koreksi-koreksi yang diberikan oleh Badan POM yaitu harus ada perbaikan dulu ya. Yes, kalau ingin maju ke fase kedua. Sudah gitu ya. Baik.